Bersama dengan saya sekarang, peserta pertama pembuka tirai untuk minggu yang kelima pada malam ini. Kita bersama dengan Corey Junior, Haris. Buat yang terbaik, ya? Okay. InsyaAllah, Haris dah bersedia. Jom kita saksikan. Sila baca surah Al-Mu'minun, bermula ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum birabbihim la yushrikun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun an Haris merupakan peserta yang mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Dia baru balik dari Qatar. Berapa minggu pergi? Dua minggu. Masya Allah. Kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Tirmizi. Kita nak tahu apa komen Ustaz ke? Tak ada komen Ustaz. Silakan. Corey Junior Haris, bacaan yang sangat mantap. Ada jawab-jawab, ada makam suara tinggi dan ada juga beberapa tempat yang tersilap tadi. Antaranya tertambah kalimah. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Haris baca, wala nukallifullahu nafsan. Anda kena hati-hati, ya. Ustaz Rodi Kamurahailan, soalan tajwid. Ayat 61, ula'ika, iaitu mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Apakah hukumnya? Mad wajib muntasil. Mad wajib? Muntasil. 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 Okey. Berapa panjang harkatnya? 4 dan 5 harkat. 4 atau 5. Tahniah. Pada ayat yang pertama tadi, innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, kun tu masa waqaf kun itu apabila mad kita waqafkan di akhir kalimah itu, apa jadi hukum madnya? Ma'aril sukun. Panjangnya berapa? 246. Tahniah.